Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianti, NIM 44014418042 dari Pendidikan Biologi Romul 2. Di sini saya akan menunjukkan hasil praktikum saya mengenai gen-gen yang ekspresinya dipengaruhi oleh jenis kelamin atau sex influence. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh jenis kelamin pada gen yang mempengaruhi panjang pendeknya jari telunjuk. Untuk alat dan bahan ada kertas, pensil, penggaris, serta kedua tangan, tangan kanan atau tangan kiri. Untuk metodenya, langkah pertama, buat garis horizontal di atas kertas. Kemudian, tangan diletakkan di atas kertas yang telah diberi garis horizontal sehingga ujung jari manis menyinggung garis horizontal tersebut. Posisi ujung jari telunjuk diperhatikan berada di bawah atau melewati garis horizontal tersebut. Kemudian, gambar tangan di atas kertas tersebut untuk mempermudah pengamatan. Kemudian, hasil pengamatan ditulis ke dalam tabel pengamatan. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel. Berbedanya genotip pada setiap orang dan adanya peranan gen seks pada percobaan kali ini memberikan gambaran bahwa pada kita tidak hanya gen yang terdapat pada genosom. Hal ini terjadi karena sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gan bahwa terjadinya aliran informasi genetika yang terdapat dalam setiap sel makhluk hidup yang dikemas dalam suatu materi genetik yang disebut sebagai DNA. Beberapa sifat yang diwariskan yang ditentukan oleh gen autosomal, ekspresinya ada yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Sifat tersebut dapat terlihat pada kedua jenis kelamin, tetapi pada salah satu jenis kelamin ekspresinya lebih dominan atau lebih sering dibandingkan jenis kelamin lainnya. Pada kasus ini, yaitu panjang pendeknya jari telunjuk. Panjang jari telunjuk dibandingkan dengan jari manis merupakan gen yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Dalam keadaan homozigotik resesif, pengaruh dominan itu tidak akan menampakkan diri dalam bentuk fenotip. Jari telunjuk pendek disebabkan oleh gen yang dominan pada laki-laki dengan genotip L besar L besar atau L besar L kecil dan telunjuk panjang itu dengan resesif genotip L kecil L kecil. Tetapi pada perempuan dengan telunjuk pendek itu memiliki genotip L besar L besar, sedangkan untuk telunjuk panjang bergenotip L besar L kecil
atau L kecil L kecil. Kesimpulan praktikum kali ini yaitu adanya pengaruh jenis kelamin terhadap panjang pendeknya jari telunjuk. Sekian praktikum kali ini. Terima kasih.